Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Adifa Official Channel. Di video kali ini, Bunda Adifa mau membagikan tips cara merebus telur agar mudah dikupas. Penasaran caranya gimana? Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, pertama kita siapkan dulu bahannya. Sesuai dengan judulnya, yang pasti bahannya adalah telur ya. Nah, di sini ada 6 buah telur. Ini udah aku cuci bersih. Oke, sekarang pertama yang kita lakukan adalah aku tuang air mateng. Ini kira-kira sebanyak setengah panci ya. Untuk takaran liternya, pokoknya sampai benar-benar semua telur terendam ya guys. Kalian bisa juga pakai air mentah, tapi kalau air mentah kalian harus rebus dulu sampai mendidih baru masukin telur ya. Nah, berhubung ini adalah air yang kupakai air mateng, jadi aku langsung masukin aja telurnya. Masukin semuanya. Oke, setelah semua telur masuk, baru aku nyalakan api kompornya. Nah, jangan lupa kasih sekitar 1 sendok teh garam atau setengah sendok makan ya. Kemudian ditutup. Jangan lupa pakai api kecil ya guys. Nah, ini kira-kira sudah mendidih. Kenapa aku bilang pakai api kecil? Agar telur-telur ini ketika mendidih dia tidak akan tabrakan sehingga tidak pecah ya guys. Nah, ini contoh api kecilnya. Jadi telurnya juga tidak akan berbenturan sehingga tidak pecah. Nah, karena ini aku rasa udah mateng, aku matikan apinya, lalu aku tutup dan aku biarkan dingin beberapa menit ya. Oke, ini sekarang air dingin biasa. Nah, karena telurnya udah dingin, aku pindahin ke air dingin. Kita pindahin semuanya. Ketika direndam dengan air dingin, pastikan semua telur benar-benar terendam ya. Nah, setelah didiamkan beberapa menit, lalu aku buka kulitnya. Coba deh perhatikan. Gampang banget kan guys caranya? Cara merebus telur agar mudah dikupas ala Bunda Adifa. Tuh, coba diperhatikan, mulus kan? Gampang banget loh cara ngupasnya, jadi nggak perlu ribet. Jadi telur yang kita kupas juga kelihatan cantik, jadi nggak bopeng-bopeng gitu ya guys. Jangan lupa dukung terus channel aku ya dengan cara like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan subscribe. Ingat ya, subscribe itu gratis. Oke guys, sekarang aku buka telur yang keempat nih. Coba kalian lihat, ini aku ngupasnya gampang banget dan bener-bener mulus. Gak ada yang pecah-pecah gitu telurnya. Nah, kita lihat ya sampai habis. Kita lihat pengupasan telur sampai yang keenam. Tuh, gampang banget kan? Kalian bisa ikutin cara ini ya. Oke, next telur yang terakhir. Oke, dan selesai ya ngupas ke-6 telurnya, dan ke semua telurnya tidak ada ya pecah-pecah, jadi semuanya mulus ya. Oke, sekarang telurnya penampakannya seperti ini ya. Tuh, ke-6 telurnya benar-benar mulus, tanpa bopeng, tanpa pecah-pecah. Jadinya cantik. Oke, sekarang aku mau goreng dulu telurnya ya. Kebetulan hari ini aku mau masak telur balado. Nah, ini telurnya udah aku goreng, 3 buah aja cukup, karena lauk kemarin masih ada. Terus aku campur dengan teri. Terinya juga digoreng. Udah jadi deh, sekarang aku tinggal menggiling cabai ya. Nah, ini ada cabai merah, bawang merah, dan juga tomat. Aku kasih dengan garam, lalu aku giling. Oke guys, nah ini cabainya udah selesai aku gilingnya, kira-kira Untuk tekstur halusnya cukup seperti ini aja ya, jadi nggak perlu terlalu halus karena aku segini aja udah suka. Dan sekarang kita tinggal menumis cabenya. Oke, kita aduk-aduk dan kita tumis sampai benar-benar mengeluarkan bau wangi ya guys. Nah, ini sepertinya udah masak. Sekarang aku matiin api kompor dan kita biarkan dingin ya. Setelah dingin baru kita masukkan terinya supaya terinya nggak layu. Nah, ini salah satu tips juga ya. Oke, ini cabenya udah dingin, udah kita diamkan beberapa menit. Kemudian baru kita masukkan terinya. Jadi jangan ketika cabai panas langsung dimasukin teri ya guys, karena kalau masih panas kita langsung masukin ikan teri, maka ikan terinya nggak akan kriuk, malah akan menjadi layu. Oke, terakhir aku tinggal masukin telur. Nah, ini telurnya aku bagi dua ya guys. Oke deh, seperti ini penampakannya. Terima kasih ya buat semua yang udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel aku. Mohon maaf jika ada salah kata, yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.